Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin tentunya yang akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Kabar mengejutkan sedang berlangsung live Instagram Amanda Manopo akan mengundurkan diri jika dipasangkan kembali dengan Arya Saloka. Amanda Manopo sudah merasa lelah dengan isu kedekatannya bersama Arya Saloka, sehingga membuat dirinya mengambil keputusan untuk tidak satu proyek lagi dengan Arya Saloka. Bahkan Amanda Manopo juga mengungkapkan dirinya akan mengundurkan diri dari sinetron Ikatan Cinta apabila Arya Saloka kembali ke sinetron tersebut. Amanda Manopo sudah tidak ingin namanya disangkut pautkan dalam hubungan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. Tentu saja penggemar sangat mendukung keputusan dari Amanda Manopo. Namun penggemar juga dibuat kecewa apabila Amanda Manopo mengundurkan diri dari sinetron Ikatan Cinta. Sejauh ini meskipun tanpa Arya Saloka, rating sinetron Ikatan Cinta tetap nomor 1. Namun bagaimana keadaan sinetron Ikatan Cinta apabila Amanda Manopo sudah tidak membintangi sinetron tersebut? Tentu saja banyak penggemar yang menuntut agar Amanda Manopo tetap dalam sinetron Ikatan Cinta meskipun tanpa Arya Saloka. Bahkan penggemar juga mendukung bahwa Arya Saloka tidak usah masuk ke sinetron Ikatan Cinta lagi. Sangat miris, semenjak beradu peran dengan Arya Saloka, nama Amanda Manopo terkenal sebagai wanita penggoda ataupun perusak rumah tangga orang. Hal ini yang membuat Amanda Manopo sudah tidak tahan lagi apabila disatukan dalam proyek bersama Arya Saloka. Lebih baik saya mengundurkan diri apabila Mas Arya kembali ke Ikatan Cinta, ucap Amanda Manopo dalam live Instagramnya itu. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru dan terupdate lainnya dari AM Channel. Terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi supaya tidak terlewatkan berita terbarunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.